Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Masih bareng Mas Bayu Janitra. Dia ini adalah CEO, co-founder dari topkarir.com, Top Karir Indonesia ya. Nah, ini langsung baca pertanyaan ya. Siap. Ini jawabnya pendek-pendek aja. Siap. Ada Andi di Jakarta. Ada juga orang Jakarta dengerin gitu. Selamat malam. Apakah di topkarir.com, apakah ada yang memiliki skill kerja yang mumpuni? Ini kayaknya dia dari perusahaan. Dari perusahaan. Dari orang nih. Okay. Jadi orang anak-anak muda ini nih, yang kayak gimana sih? Gitu ya, yang ada di topkarir. Oke, kita kalau ditanya ada yang punya skill, banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Dan harusnya kita lebih brief lagi sama anak muda ya. Ya karena anak muda sekarang pinter-pinter. Oke. Nah, jadi nanti mungkin buat Mas Andi, kalau pingin coba untuk cari karyawan atau apa, boleh silakan di kontak di topkarir ya. Jadi kalau mau gampang, kirim email aja info@topkarir.com. info@topkarir.com ya, gampang banget. Silakan di apa namanya kuri aja. Oke. Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin tentang program berdaya. Betul, SMK, gitu ya, SMK dan seterusnya. Ini ada pertanyaan dari Rosanti di Semarang. Oke. Apakah ada kesempatan bagi sarjana pendidikan untuk cari kerja di Topkarir? Oke. Pertama, marketnya Topkarir itu anak muda Indonesia. Oke. Jadi include SMK, sarjana, D3, S2, bahkan SMA juga ada. Okay. Jadi kita semua, yang penting anak muda Indonesia. Bahkan sebenarnya di beberapa tahun pertama memang semuanya rata-rata karena kerjasama dengan Young On Top, semuanya mahasiswa malah ya. Betul. Semuanya mahasiswa. Ini dengan SMK baru setahun terakhir ya. Setahun terakhir. Baru setahun terakhir. Jadi dari 1 juta ini ratusan ribu juga si yang lulusan S1, yang S1 ya. Betul. Yang S2 juga ada kan? S2 ada. Ada juga. Ada juga. Okay. Jadi beragam sih. Kalau tadi tanyanya adalah sarjana pendidikan banyak. Okay. Kebetulan kita ada beberapa klien lagi cari tenaga pengajar cukup banyak. Jadi buat siapa? Rosanti ya. Rosanti. Rosanti boleh cek di topkarir.com and then kamu bisa search guru paling gampang. Guru paling gampang ya. Di situ banyak ya. Nah, cari aja guru, nanti dia akan keluar semua resultnya dan bisa disorting based on lokasi. Mantap. Rosanti jadi guru yang baik ya. Amin. Terus kemudian ada Richard di Bangka. Ke depan apakah Topkarir akan punya program khusus di Smart FM? Wah, ini langsung nih. Selamat malam Pak Lilik, Pak Lilik Utama, mentor saya, bos saya, gitu. Pak, boleh nggak? Amin. Langsung, amin ya. Tunggu tanggal mainnya lah ya, ininya. Atau langsung kita announce aja sekarang. Iya. Langsung announce aja. Ya udah, silakan dah kalau gitu dah. Jadi sebentar lagi kita akan ada program Januari bareng sama saudaranya Smart FM. Itu ada di Sonora ya. Sonora. Sonora ya. Itu Sonora. Di hari Senin. Per hari per Januari 2019. Okay. Ya. Jadi terima kasih buat ini kita udah meeting berapa kali tapi I think we have same values ya sama keluarga dari apa namanya? Kopaskira Media. Magentic Kopas, Network. Magentic Network bahwa kita pengin bantu anak muda Indonesia lah. Yes. Jadi kita akan punya program khusus. Setiap kalau nggak salah setiap hari Senin jam 7 ke jam 8 malam ya. Ini akan ngebahas tentang seputar dunia kerja, karir, anak muda, kondisi industri, policy dan kebijakan yang diregulate oleh pemerintah dan semuanya yang berhubungan semua karir. Galau-galaunya anak muda semua akan dibahas akan di sini. Termasuk galau-galaunya baby boomers yang ngadepin millennials. Iya, itu pasti deh, sakit kepala gitu ya. Yeah. Dan nanti yang akan hosting Mas Bayu dan Diana adalah co-founder dan CEO dari topkarir.com. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang udah masuk juga dari ini nih, Nona di Lampung. Mas Bayu, apa jawaban yang tepat kalau ditanya mau gaji berapa? Wah, sebenarnya teknik itu udah dibahas sudah belasan tahun ya. Oke, gimana tuh? Caranya gini, tergantung karakternya dia sendiri. Oke. Kalau orangnya blak-blakan, ngomong aja. Gajinya paling gampang kalau mau diplomatis jawabannya gini, saya minta gaji yang sesuai dengan tanggung jawab saya. Kalau misalnya level staff kan Anda sudah tahu ya secara range di daerah tersebut berapa sih dan posisi tersebut. Lulusan S1 sama SMK dan D3 biasanya beda-beda range-nya. Jadi kita harus research dulu. Tapi kalau misalnya orang yang straight to the point, nyebut aja angkanya. Saya sih paling nggak diterima. Ya. Kalau HRD sekarang sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Mereka malah lebih terbuka ya HRD. Jadi nanti dia pasti minta justifikasi misalnya. Kenapa minta gaji ini? Kenapa Anda minta sebesar itu? Ya, ya. Ya, Anda harus bisa jelaskan tapi ya. Betul. Kita berani berucap. Karena saya lagi nyicil Rolls Royce. Minggu depan mau DP Ferrari gitu ya. Tapi gajinya MP.
Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang wah ini dalam nih, ini dalam nih. Mulyana di Makassar. Selamat malam. Apa saja modal awal mendirikan Top Karir? Aduh. Pak Kareba nih. Apa kabar ya? Jadi modal utama, modal utamanya niat baik. Harus modal utamanya emang harus niat baik, bener sih. Itu enggak bisa. Itu bener kan? Itu bener. Purpose mendirikannya kan? Purpose mendirikan itu bener-bener yang harus dari dalam lubuk hati yang gak bisa dibuat-buat paling dalam dan gak bisa dibuat-buat. Kenapa? Ya. Kalau enggak akan sustain. Betul. Udah pasti kita give up, ya? Pasti give up. Begitu dapat hantaman sekali, nangis sudah gitu kan. Perusahaan apa aja yang sudah bekerja sama? Tadi udah dijelasin. Ya, ada 8.000 perusahaan. Kalau sebutin saya juga jujur aja gak apa ya. Tapi ya berapa ya? Tadi 8 grup besar udah pasti. 400 perusahaan di bawahnya udah pasti. Terus kalau tanya siapa lagi? Masih banyak, saya aja gak apa listnya. Karena paling sederhana sih coba dicek di topkarir.com aja. Sedap. Terus yang kalau besok ini di Topkarir Expo itu siapa aja yang ada ya? Kayak ada BCA, akses ada Excel. Ada Excel, ada BNI Live, ada Honda Jakarta Motor, banyak banget deh. Banyak ya? Banyak banget, sampai ada company dari Malaysia tadi baru confirm mau join juga. Jadi kita coba menghadirkan sebuah perhelatan yang seru lah. Oke. Okay. Dan so far kalau yang tadi ya, by the way kalau yang mau daftar itu bisa sebagai job seeker ya, tinggal ke bit.ly / topkarirexpo ya. Jadi sekali lagi bit.ly /topkarirexpo. Nah, ini so far udah yang daftar udah 10.000 lebih. Lebih. Ya? Tadi baru cek lagi udah mau 11.500 yang udah register. Nah, okay. Jadi mereka confirm datang karena datanya udah lengkap kan. Oh iya. Jadi hopefully mereka udah siap untuk dieksplor ditemukan oleh si company-company yang ikutan ya. Iya, karena nanti konten di acara kan salah satunya ada sharing session tuh. Oh iya, tadi belum sebut. Okay. Mau ngomong ya kan, mau pingin juga menyapa anak muda Indonesia, ada Mas Billy Bun ya. Saya akan sharing tentang tips kerja. Tips kerja, Mas Billy akan ngomong itu. Terus ada Mas Rikison, ya, akan cerita tentang gimana sih handle millennials dan segala macam. Itu nanti akan cerita ya, Mas Rikison. Dia kebetulan direktur di Yang Mantap, betul. Okay. Terus ada Mas Ricci Wirian, yang juga akan hadir. Dia di founder dari Credence, ya. Dia akan bahas tentang strategic personal branding. Jadi gimana supaya si anak-anak muda ini semakin bisa stand out di kerjaannya. Betul, ya kan? Betul. Dan itu nanti bisa banyak. Dan banyak company yang akan mengisi sesi-sesi di sana. Oke. Okay. Dan HR director gitu-gitu pada akan sharing tips semuanya. Mereka akan ada head-headnya HR yang akan ngisi dan akan cerita tentang company-nya mereka. Karena kita pingin sebuah career expo yang anak-anak muda tuh mengerti value tentang company yang di sana. Bukan gitu. Cuma untuk dapetin kerja. Iya. Kita nggak ngomongin job, kita ngomongin karir. Ya. Jadi jangka panjang ya. Betul. Jadi mikirin career path-nya, nanya career path-nya kayak gimana dan segala macam. Jadi I think teman-teman harus hadir di sana. Oke. Okay. Alright, kita udah nyampe di penghujung acara. Bye. Seperti biasa, nodong yang namanya top words. Wajangan. Oke, okay, mungkin wajangannya buat anak-anak muda supaya bisa punya karir yang hebat. Iya. Gitu ya, so silakan, here you go. Top words dari Mas Bayu. Oke, okay, kalau dari saya, top words-nya adalah gini. Kita harus percaya dan menghargai proses. Ya, karena proses itu tidak pernah bohong. Dan kesempatan kita untuk menjadi sukses itu jauh lebih besar kalau kita menjalani sebuah proses. Jadi I think itu yang harus dipegang ya, karena anak-anak milenial harus mengerti being boss is not only being boss ya, cuma naik jabatan buat kartu nama bukan itu soalnya. Yang harus kita lengkapi adalah kebijak, harus punya rasa bijak ya, jadi harus wise. Jadi wise itu nggak bisa didapat 1-2 menit, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ini proses, ada proses ya. Alright, bye. Thank you so much. Jadi, sampai ketemu nanti di 16-17 ya. 16-17 ini, Jumat Sabtu ini, di Smesco Indonesia, di Jalan Gatot Subroto ya. Yeah. Ini gedungnya milik Kemenkop UKM. Betul. Yang Top Karir Expo yang akan dibuka oleh Pak Puspa Yoga. Kemudian ada banyak pembicara di situ. Yes. Kemudian itu ya, nggak usah bawa-bawa CV. Nggak usah bawa CV, dan even nggak usah bawa makanan. Oke. Okay. Ya, karena di sana nanti akan hadir tenan makanan. Oke, okay. Bawa duit tapi... Wah, malah lebih keren. Apa? Gak usah pakai duit, pakai tiket.
Oh, paket. Oke. Okay. Yes. Alright. Nah, yang mau datang daftar dulu ya. Yep. Dan pastikan CV-nya dilengkapin ya, yeah, di Top Karir, yeah, ya. Itu di bit.ly/topkarirexpo. Yeah. Oke. Okay? Dan untuk yang mau punya karir hebat ke depannya, tinggal ke topkarir.com aja, yes, ya. Alright, so yang dapetin kacamata Sike pada malam hari ini yang beruntung dari Optik Sense adalah Adelia. Ya, nanti akan dihubungin oleh pihak Smart FM. Dan until yang mau tahu mengenai kegiatan Yang On Top, tinggal ke www.youngontop.com. Oke? Okay? Until next week, be inspired, I'll see you on top.